Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau anu ya, mau tes untuk aditif yang ternyata ini adalah aditif bensin, bukan aditif oli mesin. Rasionya katanya 10 ml per liter, tapi penulis kan makanya untuk motor 4 tak, jadi rasionya cuma 1 ml per liter. Jadi ini penulis pakai 6 ml ya. Ini 6 ml full tanknya. Nmax penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kira-kira pemakaian 50 km setelah menambahkan aditif bensin merek NRU. Ini impresinya berlawanan dengan margarin ya. Jadi setelah pakai kok jadi nggak padat lagi tarikan bawahnya. Dan anehnya juga mesin juga jadi nggak licin ya. Begitu setelah pakai kok jadi agak peret. Dari sisi tarikan terasa ya biasa-biasa ya. Nggak kerasa istimewa, nggak kerasa padat gitu. Jadi aditifnya sepertinya ya dirancang untuk oli mesin ya, atau oli samping ini campuran dua tak biar lebih licin gitu kali ya. Entah lebih licin yang mananya, karena kok ini rasanya kalau di motor penulis kok jadi makin berat. Ini bukan aditif khusus bensin ya, bukan yang aditif bensinnya, tapi aditif untuk oli sampingnya. Produknya nggak begitu jelas ya. Tapi yang jelas untuk 4 tak produk NRU yang botol hitam kotak itu nggak bagus. Dari sisi nggak terasa nambah, dari sisi apa jenengnya tarikan bawah kerasa jadi sangat berkurang. Dari sisi kebersihan ruang bakar menurut penulis juga berkurang. Penulis nggak tahu plusnya apa, harus nyoba di dua tak baru tahu. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.